Dan dari pengalaman sebelumnya tuh sering banget hari aku gak berjalan sesuai apa yang udah aku tulis di buku. Dan itu yang suka bikin aku capek dan ribet sendiri buat ngatur ulang. Jadi di sini aku pakai aplikasi to-do list online gitu, namanya Ducek. Kalian bisa langsung aja download di App Store atau di Play Store. Dan di sini aku bakal tunjukin gimana caranya. Jadi ini halaman utamaku, di sini ada jadwal kegiatanku gitu. Dan di sini bakal dikasih tahu juga kita udah ngerjain berapa persen dari jumlah kegiatan yang udah kita tulis. Step yang pertama buat bikin goals yang baru tuh kalian bisa pencet tanda plus di bawah ini. Abis itu kalian bisa langsung aja masukin judul yang kalian mau. Contohnya ini aku mau nulis getting out of slump. Next, kalian bisa pilih to-do list kalian ini mau ditunjukin buat publik atau buat pribadi. Dan kalian juga bisa bikin grup gitu sama teman kalian biar bisa sama-sama produktif. Langkah selanjutnya, kalian bisa langsung aja pencet tombol di bawah yang ada tulisan tambahkan teks. Pertama, kalian bisa langsung aja tulis apa yang kalian mau. Contohnya ini aku tulis morning skincare. Lanjut, kalian jangan lupa buat tambahin tenggat waktunya tuh di tanggal berapa dan juga jamnya tuh jam berapa biar bisa cepet dikerjain dan tahu setelah ini harus ngerjain apa. Abis itu tinggal disimpan dan kalian bisa repeat cara aku yang tadi itu dan isi judulnya sesuai yang kalian mau. Dan yang paling penting jangan lupa masukin tenggat waktunya biar kalian bisa tepat waktu ngerjainnya dan ingat apa yang harus dilakuin selanjutnya. Jadi ini beberapa to-do list aku biar aku bisa balik produktif lagi. Buat kalian yang nanya gimana cara aku ngatur waktu biar produktif, ini caranya udah aku tunjukin ya. Jadi jangan lupa bikin to-do listmu di aplikasi Ducek, dan kalian juga bisa kok pakai template to-do list aku. Linknya aku taruh di description box, jadi jangan lupa dicek. Hai guys, jadi sekarang aku mau pasang casing di laptop aku ini, karena ini belum aku pasangin casing gitu. Dan di sini aku punya dua case. Yang pertama di sini tuh ada yang bening biasa kayak gini, yang polosan gak aku tempelin apa-apa. Abis itu aku juga ada casing yang aku tempelin stiker dan rencananya aku mau pasang yang ini.